Penjelajah NASA Perseverance sedang bersiap-siap untuk mengambil sampel pertama dari batu Mars. Nantinya batu seukuran jari manusia akan dikemas dalam tembung tertutup untuk dikirim ke bumi. Dilansir BB News, para ilmuwan mengatakan untuk mengetahui apakah Mars pernah menampung kehidupan dengan mempelajari bahan permukaannya di laboratorium mereka yang canggih. Perseverance mendarat di planet merah pada Februari 2021 di Kawah Jezero, Mars yang diperkirakan dulunya merupakan danau yang penuh air. Robot NASA telah melaju sekitar 1 km atau 3.000 kaki ke selatan dari tempat ia mendarat secara dramatis 5 tahun lalu. Sekarang berhenti di lokasi yang dijuluki Puffer Stone atau Fractural. Para ilmuwan juga ingin mengetahui apakah batu Puffer ini berasal dari sedimen atau vulkanik. Keduanya menarik, tetapi kualitas khusus batu vulkanik adalah bahwa mereka dapat diberi tanggal dengan presisi dan akurasi yang sangat tinggi di laboratorium. Untuk mengambil batuan tersebut, Perseverance akan mengikis permukaan bagian batu Puffer yang dipilih untuk menghilangkan debu yang menutupinya dan kemudian memeriksa situs tersebut dengan instrumennya yang kuat. Perseverance akan menyimpan sekitar 40 tabung sampel kecil ini selama misinya. Nanti proyek dari NASA dan European Space Agency akan tiba di Mars untuk mengambil batu tersebut dan membawanya pulang ke bumi. Profesor Farley juga mengatakan dia mengharapkan 4 sampel unik akan disimpan di area kawah yang sekarang sedang diselidiki. Ini termasuk singkatan batu yang menarik, yang disebut R2B. Ini berjarak sekitar 600 meter dan tampaknya mengandung beberapa lapisan sedimen yang sangat halus, yang berpotensi diendapkan oleh sistem delta danau dan sungai yang pernah menempati. Ini berjarak sekitar 600 meter dan tampaknya mengandung beberapa lapisan sedimen yang sangat halus, yang akan berpotensi diendapkan oleh sistem delta danau dan sungai yang pernah menempati Jezero. Menurut peneliti Institut Teknologi California, ini adalah jenis batuan yang paling menarik untuk kami selidiki dan untuk mencari tanda-tanda biologis potensial dalam catatan batuan kuno.